Anak dari Reza Artamevia alias Mas Said mengaku sudah sangat cocok dengan Tori Kalilintar. Apakah akan nikah muda? Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Pasangan selebrita muda alias Mas Said dan Tori Kalilintar tidak henti-hentinya menjadi pusat perhatian publik. Dikutip dari akun Instagram @lambegosip, pada Kamis 1 Februari 2024, Alia terlihat menjadi salah satu bintang tamu dalam acara podcast. Wanita kelahiran 2002 ini terlihat santai berbincang mengenai hubungannya dengan sang kekasih, yaitu Tori Kalilintar. Alia mengungkap dirinya merasa cocok saat ngobrol bareng Tori. Kalau aku gak merasakan itu semua di hate, ya mending udah pergi aja dari kemarin. Kayak udah gue gak seneng sama hubungannya, gue di hate juga, ya ngapain gitu. Tapi kalau misalkan aku masih di sini, ya berarti kan ada sesuatu yang memang nyambung. Yang ibaratkan tuh bisa, apa ya, ngobrolin soal pekerjaan bisa, soal keseharian bisa, soal pelajaran bisa, politik bisa, kehidupan bisa. Itu kan semua menyenangkan ya, jadi bukan cuman kayak sekedar lagi apa. Jadi itu enak aja gitu, ada orang untuk diajak ngobrol gitu sih. Hal itulah yang membuatnya tetap bertahan dan menjalin hubungan bersama adik dari Atta Halilintar. Ibarat kata, kita bisa ngobrolin soal pekerjaan bisa, keseharian bisa, soal pelajaran bisa, politik, kehidupan bisa, itu semua kan menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar lagi apa, itu enak aja kalau ada orang yang bisa diajak ngobrol. Apalagi kita punya masa lalu yang bisa buat deep talk gitu, tambah Alia Mas Said. Saat ditanya soal keinginan untuk menikah, Alia terlihat belum bisa menjawab secara pasti. Takut banget kita gini. Takut banget. Ya, manusia kan cuma bisa berencana, lagi-lagi Allah yang mengatur semuanya. Pokoknya jalanin dulu semuanya. Iya. Tentu saja pernyataan dari Alia mengundang berbagai komentar dari netizen Sobat Grid. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.